membantu masyarakat dalam rangka segera mengentaskan permasalahan pandemi COVID-19 yang angkanya selalu meningkat. Kalimantan Timur memang belum masuk wilayah yang menjadi prioritas pemerintah, tapi justru saya menjaga agar jangan sampai kita masuk ke sana. Oleh karenanya, saya tekankan kepada para prajurit, saya sampaikan, sebelum kita membantu mencegah masyarakat terkena COVID, kita harus jaga dulu diri kita, agar kita semuanya harus sehat dulu, ya, baru kita jagain masyarakat, kita bantu masyarakat. Dengan langkah-langkah, pertama, pendisiplinan protokol kesehatan, yaitu dengan merubah perilaku. Selama ini kita bebas, tidak menggunakan masker, apa dan sebagainya, kita rubah. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Hindari kerumunan. Yang kedua, kita harus mampu menurunkan angka mortality rate. Setiap saat angka kematiannya bertambah. Oleh karena kita cegah. Nah, caranya gimana? Kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan pemerintah daerah, meyakinkan rumah sakit, obat-obatan cukup, dan sebagainya. Kalau perlu kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. Ini yang kita lakukan. Kemudian meningkatkan recovery rate, angka kesembuhan. Orang kena COVID bisa, nggak ada masalah. Yang penting segera dilakukan treatment. Langkah-langkah upaya untuk supaya dia cepat sembuh. Itu yang kita lakukan.